Jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Thank you. Keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty belum lama ini membuka bisnis kue bernama Lumire. Toko yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta itu sudah mulai dibuka sejak Sabtu pekan lalu. Dalam acara soft opening tersebut, turut dihadiri sejumlah rekan-rekan artis. Salah satu di antara yang datang yakni YouTuber Atta Halilintar. Namun ada pemandangan menarik saat Atta Halilintar datang ke acara tersebut. Selayaknya artis, banyak pengunjung yang meminta foto kepada Atta. Namun Aurel Hermansyah yang dikabarkan dekat dengan Atta sempat meminta salah seorang wanita yang hendak berfoto dengan Atta untuk tidak terlalu dekat. Atta menghadiri acara soft opening pembukaan toko kue milik keluarga Anang dan Ashanty. Atta tampak mengendarai mobil Lamborghini barunya. Sekarang malam minggu dan ini pertama kali gue bawa ini Lamborghini guys. Mau ke acara dia, gue mau ke acara Bunda Ashanty sama kakak Aura di Lumire, Pondok Indah, kata Atta Halilintar. Sesampainya di sana, Atta disambut Aurel. Tampak keduanya berbincang akrab. Ternyata dia udah jualan kue, kata Atta kepada Aurel. Keduanya tanpa duduk dalam satu meja. Aurel pun menawarkan kue kepada Atta. Ini Atta mau makan tapi katanya mau disuapin, goda Aurel kepada Atta yang tersipu malu. Dalam acara tersebut didatangi oleh banyak pengunjung. Banyak sekali pengunjung yang meminta foto dengan Atta. Hingga kemudian ada seorang wanita yang meminta foto dengan Atta. Aurel yang melihat meminta wanita itu untuk tidak terlalu dekat dengan Atta. Tapi jangan dekat-dekat ya mbak, jauh-jauh, mbaknya miring dikit, kata Aurel berseloroh. Foto ini banyak mendapat komentar dari warganet. Mereka mendoakan Atta dan Aurel berjodoh. Aku suka lihat Aurel mesra-mesra gitu ke Atta. Tapi sayang, Attanya masih jaim. Jangan jaim en takut-takut gitu dong Atta. Kalau memang suka en cinta sama Aurel, tunjukkan saja sayangmu. Tulis akun @lauramargareta. Senang aja, Aura terlihat lembut, baik dan penurut, penyayang, semoga berjodoh. Tulis akun @ekatriwahyuni. Tom and Jerry, sumpah ketemu pasti ribut, tapi so sweet. Tulis akun @paijemsius.